Bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, aku akan adakan jualan harga runtuh. Dan bukan itu sahaja, korang juga berpeluang memenangi cabutan bertuah action figure yang hebat ini. Jangan lupa untuk sertai sesi jualan harga runtuh di live YouTube Kimis Coverto pada 14 Mac hari Khamis jam 10.30 malam di live YouTube Kimis Coverto. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya kita nak berborak berkenaan dengan One Piece. Padu guys, One Piece chapter 1110 kali ini. Kerana keepikannya makin terasa, di mana kita bakal melihat sambungan dari tindakan Sage Garcia Sutton yang telah menyeru keempat-empat lagi Gorose datang ke Egghead Island untuk menghentikan siaran langsung daripada Dr. Vegapunk yang akan membongkarkan segala-galanya. Kali ini juga setiap Gorose sudah terlihat bersiap untuk menentang Monkey D. Luffy dalam form Gear 5-nya ataupun The Sun God Nika ataupun Joy Boy dan sebagainya. Dan ternyata benar teori kita selama ini, tetapi cara umum sahajalah, iaitu berkenaan asal-usul kekuatan Gorose ini. Dan nak tahu apa jawapannya itu? Yang tu korang kena tonton video ni sampai habislah. Sebelum tu, bagi korang yang tak nak kena spoiler, korang boleh skip dulu video ni kerana video ini memang terang-terang akan menceritakan segala-galanya kepada korang. Ingat, aku dah bagi tahu, tapi jika korang masih nak tonton video ni sehingga ke habis, korang memang awesome, hampa memang sempoi kerana sudi support aku dan aku sangat menghargainya. Seterusnya, info berkenaan dengan keputusan pertarungan Zoro dan Kucing Oyen Drop Lucci pun akan kita tahu dalam chapter kali ini. Jadi aku pun tak sabar nak menceritakan apa yang terkandung dalam spoiler chapter ini. So tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Sebelum itu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pewpies kerana telah mempostingkan spoiler ini di akaun Twitternya atau sekarang dikenali sebagai X Application. Dan spoiler ini diterima oleh Pewpies dari Secret Source. Kemudian tajuk ataupun title untuk One Piece Chapter 1110 masih tidak diberitahu lagi. Tapi kita akan dapat melihat cover page untuk chapter kali ini. Akan menampilkan Yamato yang travel ataupun mengembara melalui Wano Kuni. Lalu spoiler yang pertama, kita akan dapat melihat empat lagi Gorose, iaitu Topman War Curie, Saint Ethan Baron V. Nasujuro, Shepherd Jupiter dan Marcus Mars telah pun tiba di dataran Egghead Island menerusi Magic Portal yang dihasilkan oleh Saint Jekarsia Sutton. Dan tidak hanya itu, kita juga akan melihat setiap yokai form. Inilah dia teori kita semua dan teori-teori yang masyhur dekat ruangan fandom. Kat situ kita dapat akhirnya pendedahan berkenaan dengan form diorang ni dan ternyatalah memang benar adalah form yokai dan mereka terlihat telah awaken seperti mana form Sage Garcia Sutton. Jadi kat sini tepat jangkaan kita sebelum ini di mana kita meramalkan yang kekuatan Gorose ini ada kaitannya dengan yokai yang dikisahkan dari kisah Jepun. Tapi yang masih menjadi pertanyaannya, adakah empat lagi Gorose ini sudah menunjukkan level form yang sama macam Sutton? Sebab kita tahu yang Sutton sudah transform lagi ke bentuknya ke form yang kedua, di mana sebelum ini Sutton terlihat seperti bentuk gabungan manusia dan laba-laba gergasi pada chapter 1095 sehinggalah chapter 1106. Tapi di chapter 1107 kita telah melihat form yang kedua dari Saint Sutton yang terlihat lebih mirip ke bentuk laba-laba gergasi, atau jika dirujuk dari kisah yokai, ia mirip seperti Ushi Oni. Dan rupa paras ataupun ciri-ciri khas manusia Sutton itu pun mula tidak kelihatan lagi pada Sutton apabila dia telah mempamerkan form yang kedua ini. Tak hanya itu, Sutton juga nampak lebih garang dan serius dengan form terbarunya itu. Jadi adakah keadaan dan bentuk form keempat-empat lagi Gorose ini sama dengan level Sutton atau ia masih di peringkat awal? Kemudian spoiler yang kedua, kita akan dapat melihat form sebenar dari keempat-empat Gorose ini dengan lebih detail. Di mana yang pertama, Saint Ethan Baron V. Nasujuro ditunjukkan formnya seperti a wild horse, iaitu kuda liar. Lalu Shepherd Jupiter yang ditunjukkan seperti a giant monstrous worm, iaitu seekor cacing raksasa gergasi. Untuk Topman War Curie pula, dia ni macam
a giant wild boar, yaitu seekor babi hutan gergasi. Dan yang terakhir, Marcus Mas, yang seperti a giant bird, yaitu seekor burung gergasi. Hahaha, padu kan? Bukan main dahsyat lagi. Form-form keempat-empat guru sini. Dan yang hebatnya dekat sini adalah, nampaknya teori kita berkenaan setiap yokai yang direferenskan untuk keempat guru ini nampaknya tidak mengena. Cuma yang kenanya adalah secara umum je lah. Seperti biasa guys, this is Oda. Lain yang kita ramalkan, lain yang dia bagi. Dan yang tak boleh belah tu, form yang Top Man Wakuri tu, bentuk khinzir yang ditunjukkan. Kemudian spoiler yang ketiga, kita akan ditunjukkan yang setelah setiap Gorosei ini berada dalam bentuk dan form masing-masing, mereka terlihat mencuba untuk menyerang Luffy terlebih dahulu. Tapi ternyata Giants telah muncul dekat situ untuk menghentikan Gorosei. Jadi sekarang di pihak Luffy sudah ada Giant dan mereka akan bersatu untuk berhadapan dengan Gorosei ini. Tapi bagi aku, untuk kekuatan Gorosei ini nampaknya masih jauh untuk diatasi dari pihak Luffy, kerana tentunya akan ada banyak lagi kemampuan yang tak pernah dilihat oleh kita, dan kekuatan itu ditunjukkan oleh kelima-lima Gorosei ini. Dan satu lagi berkenaan tindakan Gorosei ini, yang mereka pada asalnya mahu hentikan siaran langsung dari Vegapunk, tapi kenapa mereka masih berhadapan dengan Nika? Dan untuk ini aku menjangkakan yang mungkin Kizaru lah yang ditugaskan untuk hentikan perkara tersebut. Dan satu lagi, kita kena ingat yang masih ada 10 minit sebelum Vegapunk mengungkapkan kata-katanya. Jadi mungkin Gorosei merasakan yang masa itu cukup untuk mereka hentikan siaran itu dan mengalahkan Nika secara serentak. Dan untuk spoiler yang terakhir adalah, akhirnya kita telah tahu keputusan dari pertarungan Roronoa Zoro menentang Rob Kucing, di mana pertarungan itu dimenangi oleh Zoro, pensesat peta dunia. Dan masalah yang seterusnya, bagaimana Zoro ni? Dia nak balik ke kapal dia. Aku memang dah confirm dah yang dia memang sesat dah ni. Jinbe tu pun bukan boleh harap sangat. Cari punya cari pun tak jumpa lagi. Apa kata masa raya kedua ke, raya ketiga ke, atau seterusnya? Korang try pakai baju raya bertemakan One Piece. Dan untuk menjayakan mimpi tersebut, jadi dekat sini, Scoverto Hub ada keluarkan baju desain Gift Fifth Nika, Roronoa Zoro, Monkey D. Dragon, Vince Mok Sanji, dan bertemakan Bounty. Dan diingatkan kelima-lima desain ini hanya tinggal berapa puluh helai sahaja lagi guys. Lepas ni, janganlah nak menangis di hujung bucu katil, kerana kelima-lima desain ini takkan di-restock lagi. Dan korang jangan risau, kualiti kain yang kami sediakan memang berkualiti dan puas hati, kerana ia diperbuat dari kain lycra. Jadi ayo guys, dapatkan segera untuk merealisasikan diri korang sebagai fans One Piece dan penggemar Kimi Scoverto. Jadi hubungi nombor yang tertera di bawah untuk dapatkan baju ini secepat yang mungkin. Ikutau! Ya Roromo! Dan berita gembiranya, minggu depan tiada break. Jadi kita akan dapat melihat chapter yang seteruhnya, iaitu number keramat 1111 pada minggu hadapan. Dan aku yakin akan ada something big dan unpredictable pada next chapter, kerana pertempuran di Egghead ini bahangnya dan kehangatannya baru sahaja bermula. So what do you think guys about chapter kali ini? Pada aku chapter kali ini very very lit. Sebab apa? Dia ada penceritaan berkenaan dengan Luffy, ada cerita berkenaan dengan Gorosei, yang mana Gorosei ni dah lama kita nanti-nantikan macam mana karakter dia, apakah kemampuan dia, adakah diorang ni fighter ataupun diorang ni hanya menjaga tampuk pemerintahan untuk world government saja. Tapi nampaknya kali ini perlahan demi perlahan Oda telah tampilkan watak Gorosei ni. Cumanya aku ada sedikit tanya-tanya lah kan, kenapa Oda decide untuk turunkan terus kelima-lima Gorosei ni ke Egghead? Sebab sedangkan diorang ada lagi fighter-fighter yang lain kat bawah diorang. Antaranya kan, selain daripada Kizaru, diorang mungkin boleh juga datangkan Fujitora, boleh datangkan Ryukugyu, ataupun diorang nak panggil si Akainu tu kan, ataupun diorang boleh kerahkan punya Holy Knight. Yalah, kita tahu Holy Knight ni dia punya ruang kerja diorang ni, job scope diorang ni mungkin untuk pergi hunt Revolutionary Army kan. Itulah, aku tak sure macam mana. Tapi kenapa Gorosei ni terus diturunkan? Dan bawah diorang pun diorang ada tu kan, Commander in Chief. Kita ada Commander Kong kan. Kenapa tidak Kong yang ditugaskan untuk turun bersama-sama dengan si Kizaru? Lepas tu kita ada juga Sengoku, ada lagi Suru. Ni semua position-position yang tinggi-tinggilah. Adakah diorang tak harap diorang-diorang ni semua untuk selesaikan masalah ini?
sebab apa diorang nak kena turun sendiri. Tapi mungkin jugalah diorang takut information tu tiris kepada orang yang tak sepatutnya dan membuatkan diorang-diorang yang dihantar akan favoring pula kepada Pirates ataupun favoring pula kepada Luffy. Sebabkan itulah mungkin that's why diorang decide untuk diorang sendiri yang turun padang instead of diorang menghantar Commander Kong ke, hantar apa tu, mantan Fleet Admiral Sengoku Suru tu ke, ataupun menghantar Fleet Admiral sendiri which is Sakazuki Akainu. Tapi itulah pelik, diorang boleh juga bawa si Kizaru tu kan. So aku tak sure kenapa kelima-lima diorang ni decide untuk diturunkan. So mungkin korang ada pandangan yang lain, korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Dan tadi juga kita dapat sedikit lagi pendedahan berkenaan dengan Zoro setelah menang dengan Lucci, dia nampak ada minat, timbul minat dia untuk mencabar si Itan Baron V Nasujuro tu, yang mana kita tahu Gorosei Mahatma Gandhi dia ada satu pedang yang dia carry kan. Mungkin disebabkan itulah, sebab Zoro ni kan dia fighter pedang, jadi dia pun berteringin nak berlawan dengan si Nasujuro. Sebab kita sebelum ni diamuk-amukkan berkenaan dengan berkemungkinan si V Nasujuro itu adalah pengguna pedang yang berada pada tahap Saijo Owazamono, ataupun lebih tepatnya dia memegang koleksi pedang daripada Kitetsu, which is Shodai Kitetsu. So mungkin dalam Arc Egghead ini akan didedahkan, cumanya tak tahu dekat mana pendedahan itu akan berlaku. So mungkin kalau Oda nak dedahkan bahawa itulah dia pedang yang keempat yang berada dalam Liga Saijo Owazamono, sebab sebelum ni kita dah tahu pedang Murakumo Giri milik Whitebeard berada dalam Saijo Owazamono, pedang Yoru berada dalam Saijo Owazamono, lepas tu pedang milik Roger nama dia Ace juga Saijo Owazamono. Jadi yang keempat ni lah pedang si Nasujuro tu berada dalam Saijo Owazamono, which is Shodai Kitetsu. Jadi besar harapan kita agar Oda dedahkan perkara ini, dan aku rasa dekat dalam Egghead Arc inilah Oda bakal mendedahkan perkara tersebut. Sebab yalah, si Zoro pun akan berlawan juga dengan si botak ni kan. So andailah kata kan, andailah kata Zoro ni bertarung dengan Saint Itan Baron V Nasujuro disebabkan kawan tu adalah petarung pedang kan. So mungkin orang yang boleh berlawan dengan Sanji, yes kita tahu Sanji sebelum ni dia ada mission dia which is dia perlu bawa si Dr. Vegapunk ke tempat yang selamat, tapi mungkin dia juga ingin terbabit dalam pertarungan ini, dia juga nak menyumbang dalam pertarungan ini. Aku merasakan yang dia ni sangat sesuai, Sanji ni sangat sesuai untuk bertarung dengan Saint Shepherd Jupiter. Sebab apa? Melihat daripada ketinggian dia, cara dia berdiri, cara sosok tubuh dia kan, cara bahasa badan dia lah, kita katakan macam itu, dia ni mungkinlah dia merupakan petarung kaki yang sangat-sangat sesuai untuk bertarung dengan Sanji. Dan kalau kita boleh tengok Saint Topman War Curie pula, mungkin sesuai untuk berlawan dengan Jinbe. Dan kalau kita tengok Saint Garcia Sutton, mungkin dia akan bersama-sama dengan Saint Marcus Mas untuk bertarung dengan Luffy. Jadi dua lawan satu, Saint Topman War Curie akan menentang Jinbe, Saint Itan Baron V Nasujuro akan menentang dengan Zoro, dan Saint Shepherd Jupiter akan bertarung dengan Sanji. Tapi after all, kita tak tahu lagi apa yang bakal Oda sajikan kepada kita, apa yang ditawarkan, itulah yang kita hadamkan, dan itulah yang kita nikmati, itulah yang kita rasai, dan itulah yang membuatkan kita sangat-sangat suka dengan One Piece ni. Sebab apa? Perkara-perkara yang dia nak tembak bagi dekat kita tu, kita tak expected, from an angle that we are least expected, kat situlah dia akan bagi. Sebenarnya kita kata itu dia twist, sebenarnya bukan twist pun, itu memang jalan cerita dia yang membuatkan kita tak boleh nak terfikir ke arah tu kan. Dan sebelum-sebelum ni juga ada yang meredahkan berkenaan dengan pada berapa hari bulan itu, tak silap aku 4 Mac ke apa ke macam mana, planet-planet seperti apa tu, Jupiter, planet Venus, planet Mercury, planet Mars, planet Saturn kan, ataupun 4 planet ni saja diorang align menghadap ke matahari macam itulah. Dan pada ketika itu jugalah keluarnya Gorosei-Gorosei ini macam itulah. Kat situ menunjukkan betapa Oda ni orang yang sangat-sangat terperinci dalam menggarapkan karya dia. So what do you think guys untuk chapter kali ini? Please drop your comment down below. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Sallallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita semua masih sempat dikurniakan Ramadan kali ini. Inilah masanya, inilah waktunya kita gunakan Ramadan kali ini sehabis yang boleh untuk meningkatkan amal kita kepada Allah dan mencari keredaannya. Ingat,
tidak semua yang dapat menikmati apa yang kita ada pada ketika ini. Ada yang hidup sehingga ke bulan ini tapi bukan beragama Islam. Namun kita dipilih oleh Allah untuk berada di bulan ini. Jadi janganlah pernah leka dalam bulan ini. Dahulu solatnya lambat, sekarang solatnya kita awalkan. Dahulu tidak pernah pun menyentuh Al-Quran, sekarang marilah kita berkempen untuk membaca Al-Quran. Dahulu tidak pernah pun bersedekah, marilah sekarang kita ajar dan latih diri kita untuk bersedekah. Dahulu tak pernah pun bertandang ke masjid, jadi kali inilah peluang dan ruang yang Allah jalurkan kepada kita untuk sama-sama kita imarahkan masjid. InsyaAllah dengan amal baik yang kita lakukan ini, kita insyaAllah akan mendapat keampunan dari Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.